Nah, ini kita susun dulu mobil tangki ini. Nah, bannya dipasang juga semuanya. Mobilnya warnanya hitam. Nah, warnanya hitam ini sungguh seram ya. Nah, ayo kita jalan. Mobil ini kita jalankan. Ah, ini diisi dulu bensinnya karena kosong. Kita isi penuh ya. Nah, udah diisi sampai penuh. Ada kaca yang kotor. Kita bersihkan dulu. Ya, udah dibersihkan. Udah kinclong. Nah, kita jalan ya. Kita jalan lagi untuk mengantarkan bensin ya ke pom ya untuk dijual. Nah, kita mulai perjalanannya. Ayo. Kita mulai. Terus. Iya, ada pohon yang melintang di jalanan. Kita singkirkan dulu ya dengan eskavator ini. Nah, udah disingkirkan, kita bisa lewat ya. Ayo, kita jalan lagi. Nah, jalan terus ya, nggak ada hambatan. Iya. Oh, kita ke bengkel dulu. Nah, ini ada bagian yang harus kita perbaiki dulu. Kita perbaiki. Nah, kita pasang olinya juga. Diisi ya. Ya, udah diisi sampai penuh ya. Tap to open. Oh, ada bagian kabel yang tidak tersambung, kita sambungkan ya. Nah, udah disambungkan. Udah bagus. Oke, layak pakai dan mobilnya udah bisa jalan lagi, udah bagus, nggak ada hambatan. Lalu kita jalan lagi untuk mengantarkan bensin-bensin ini ke pom ya. Nah, ayo jalan. Jalan lagi. Iya. Agak terhambat ya. Iya. Agak terhambat juga ini. Iya. Oh, kita nyampe ini. Nyampe. Lalu kita isi dulu bensinnya sampai penuh. Iya. Terus. Nah, udah penuh. Kita jalan lagi untuk mengantarkannya. Iya, terus. Iya. Nah, udah sampai ke pom ya. Bensin ini akan dijual di pom-pom ini. Lalu kita kasihkan ke pom ini. Nah, sampai habis ya bensinnya ya. Nah, udah beres, kita jalan lagi. Lalu kita akan membersihkan mobil ini karena udah dipakai kemana-mana. Kita semprot dulu sama air sabun. Yes. Nah, semprot dulu sama air sabun semuanya sampai dengan penuh ke bagian body-body yang kotor. Iya. Lalu kita semprot pakai air. Disemprot ya semuanya ya. Nah, lalu kita keringkan. Udah bagus ini. Udah oke, dan kita selesai.